Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Aidil Agisna. Di video kali ini aku akan sharing kolam ikan lele ya guys, ataupun ikan keli. Di sini ada bibit ikan lele dan juga yang siap panen pun juga sudah ada ya guys. Di sini ada beberapa kolam ikan lele, ada yang berukuran besar dan juga yang kecil pun juga sudah ada ya guys. Ini usaha di samping rumah ya guys. Jadi yang mempunyai lahan seperti pekarangan nggak dipakai, mending dibuat kolam plastik seperti ini ya guys. Ini kolamnya di atas permukaan tanah ya guys, cuma disusun batu bata ya guys. Semoga video ini bermanfaat untuk yang mau membudidayakan ikan lele. Ini mati, guys. Ini dia ya guys, ini yang berukuran masih kecil ya guys. Ini belum dipisah dan juga belum ditukar airnya ya guys. Jadi keruh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ya. Semoga video ini bermanfaat. Dan ini dia yang airnya jernih ya guys. Ini sudah berkali-kali diisi ikan lele. Ini sudah stabil airnya ya guys. Kalau yang ini. Ini umpannya menggunakan pur ya guys, enggak yang lain-lain, hanya pur saja. Iya. Iya. Selamat menonton ya guys. Jangan lupa like, comment, dan share dan subscribe. Bagus kan guys? Tempatnya dan ini yang ukuran paling kecil ya guys, ini ya. Usaha ini hanya di samping rumah, di depan rumah pun juga ada ya guys. Jadi buat kalian yang mempunyai lahan kosong, nggak terpakai ataupun pekarangan ya, mending dibuat seperti ini, dibuat kolam lele ya guys. Usaha yang untungnya insya Allah ratusan juta ya guys. Jadi ini usaha yang menjanjikan ada keuntungan ya guys. Jika kalian mau dan juga telaten dan juga rajin, dimana ada keniatan insya Allah ada rezeki. Selamat menonton ya. Panen gue.